Kedua mempelai yang berbahagia, bapa, mama saksi dan kedua rumpun keluarga besar yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak kita, Benedictus Oes Loe, dengan Maria Fatima Rafu Bereng. Dengan penuh syukur gereja menyambut dengan sukacita saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Bapak Pastor yang kami hormati dan kasihi, seluruh rumpun keluarga besar hendak mengantar kedua anak kami, Benedictus Oes Loe dan Maria Fatima Rafu Bereng, untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan merestui niat baik ini. Untuk itu terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa
kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, yang berbahagia kedua mempelai Benedictus Ois Loe dan Maria Fatima Rafu Berek bersama Bapak Mama Saksi, orang tua dan keluarga. Singkatnya, kita semua yang hadir ambil bagian dalam perayaan syukur penuh bahagia ini yang sama saya kasihi. Cinta kedua mempelai Benedictus Ois Loe dan Maria Fatima Rafu Berek kini dipersatukan oleh Allah dan dikukuhkan secara resmi untuk menjadi suami istri yang sah. Semua kita diundang hadir untuk menyaksikan janji setia yang sebentar lagi akan mereka ikrarkan. Kita berdoa dan berharap semoga janji setia yang dibangun di atas dasar kasih Tuhan ini sungguh-sungguh mereka hidupi dan membuat mereka tetap terus bertahan sampai kekal. Di awal perayaan syukur penuh gembira ini, marilah kita terlebih dahulu menyadari dan menyesali semua dosa dan salah kita, dan dengan rendah hati kita memohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihannya. Thank you.
Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Thank you.
kasih. Tibalah saatnya bagi kedua mempelai, Benedictus Oesloe dan Maria Fatima Rafu Berek, untuk meneguhkan pernikahan mereka. Kedua mempelai yang berbahagia, sebelum perayaan perkawinan ini kita laksanakan, saya persilakan kalian terlebih dahulu mohon restu dari kedua orang tua bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali pada hari ini. Bapa dan Mama tersayang, pada hari yang bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya, anak Bapa dan Mama, menyampaikan limpah terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta segala perhatian yang telah saya terima sejak lahir hingga kini. Hari ini, oleh karena cinta, diiringi restumu, perkenankan saya bersama pilihan hati saya mengikrarkan janji saling setia sepanjang hidup, membentuk satu rumah tangga baru. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapa dan Mama atas budi baik dan pengabdiannya. Kami tak sanggup membalas semuanya. Karuniakanlah kepada mereka rahmat kesehatan jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala karya. Berkatilah mereka dalam karya dan pengabdian. Demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Paramu atas segala kepercayaanmu. Engkau telah menitipkan anak-anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi putra putri. Hari ini dengan rasa senang hati kami datang ke hadiratmu menyerahkan mereka kepada kebijaksanaanmu yang ilahi. Mereka telah dewasa dan mereka hendak saling memilih untuk menempuh jalan hidupnya menjadi suami istri dengan membentuk keluarga baru. Dengan restumu kini kami mohon kepadamu berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapa Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan, kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapa Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan
meresmikan pernikahan ini. Karena itu kami mendukung permohonan mereka. Kedua mempelai Benedictus Oesloe dan Maria Fatima Rahuberik yang berbahagia. Setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya, serta dikuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi sebelumnya, izinkanlah saya bertanya kepada saudara-saudari sekalian di hadapan para saksi dan hadirin tentang keikhlasan hati kalian berdua. Kedua mempelai, Benedictus Oesloe dan Maria Fatima Rahuberik, sembuhkan kalian dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, dengan ikhlas. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Benedictus Oesloe memilih engkau Maria Fatima Rahuberik menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup. Saya Maria Fatima Rahuberik memilih engkau Benedictus Oesloe menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Benedictus Oesloe, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maria Fatima Rahuberik, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria Fatima Rahuberik, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Benedictus Oesloe, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan ini Benedictus Oesloe dan Maria Fatima Rahuberik sudah dinyatakan secara resmi sebagai suami istri yang sah. Kita bersyukur atas anugerah sakramen pernikahan yang sudah mereka terima pada pagi hari ini. Teman-teman
kasih. Berkatilah Alkitab, patung, rosario, lilin, dan perlengkapan rohani milik keluarga baru ini. Semoga melalui sarana yang telah disucikan ini, iman mereka semakin kokoh dan cinta kasih mereka semakin bersemi dalam menata bahtera rumah tangga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baik Benedictus Ois Loe dan Maria Fatima Rauberet, barang rohani ini Anda sudah mengantarnya masuk ke rumah Tuhan, memohon agar diberkati. Dan Tuhan memberkati ini, karena itu bawa pulang dan gunakan untuk berdoa. Thank you.
saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu serta semua niat, wujud intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang penuh kasih, perkenankanlah kami mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai lambang segala usaha dan karya kami. Sudilah Bapa menyatukannya dengan korban Kristus Putera-Mu, agar daripadanya kami pun memperoleh semangat kesetiaan dan penyerahan diri seperti yang dimiliki Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasamu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami lakukan madah pujianmu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan, 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 Allah Maha
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami katakan, hingga Engkau datang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah dan berkat-Nya atas hamba-hamba-Nya ini, yang sudah menikah dalam Kristus, dan yang sudah diikat-Nya dengan janji suci, serta dibuat-Nya sehati sejiwa dalam satu kasih. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling membagikan salam damai. Thank you.
berkat hadiah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Thank you.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu karena kedua mempelai Benedictus Oesloe dan Maria Fatima Rahuberek telah Engkau persatukan dalam perkawinan suci. Lindungilah dan tuntunlah mereka di mana saja mereka berada, dan semoga Engkau tetap menjadi sandaran mereka, serta hatimu yang penuh cinta kasih menjadi pelabuhan yang aman dan damai bagi mereka dalam keadaan apa saja, kapan dan dimanapun mereka berada. Demi Yesus Kristus Putera-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kasih dan kerukunan
supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kedua mempelai, Benedictus Oes Loe dan Maria Fatima Rafubere, diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan secara khusus perjalanan kelanjutan hidup rumah tangga dari kedua mempelai ini, segala aktivitas kita yang tersisa pada hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur.